dhewe jalan-jalan. Bukannya hari Senin ya, nggak begitu ramai ya. Bagi yang pernah lewat sini komen aja di kolom komentar dulu.
santuy aja soalnya nggak buru-buru. Platinum waterpark. Ambune nggak tahu, katanya tanggal berapa itu mau ada operasi zebra ya. Bentar lagi kalau nggak salah mau ada operasi zebra. Scorpio. Ini kita kalau mau ke kota dari tempat kita itu ke kota bagian Batu itu sekitaran 8 kiloan gitu loh. Kalau dari bagian Batunya itu kan kilometer 0. Tempat kita itu di kilometer 8-nya. Dari simpang, dari jalan lintasnya lah masuk ke dalam itu sekitaran 1 kilo lah, mungkin 1 kilo lebih gitu lah. Enggak begitu dalam maksudnya. Musim mangga ya.
parkir dari sini. Kalau ke kotanya sana sebentar lagi tuh. Paling berapa ratus meter aja udah sampai kota itu. Ini kita muter lewati belakang masjid. Berarti area belakang masjid tuh biar enggak terlalu jauh. Kalau lihat belakang sekolah ini lubang-lubangnya lebih banyak, jadi airnya lebih banyak ya. Lebih lumut. Udah pulang lah, jadi kita lihat sini aja. Tuh jalannya mantap. Soalnya kita nggak pakai ban ini tuh, kita pakai soft compound sih. Terus itu yo mantap lah, model donat ngerti dewe lah seluruh. Kalau lewati jalan menyek-menyek auto nyengir-nyengir. Sebentar lagi kita sampai ya, semoga aja buka. Soalnya tadi gak kita telepon owner Bu Putih, biasanya kita sih kita telepon dulu baru kita OTW. Kalau buka ini tadi nggak kita telepon, langsung OTW bye. Oke, kita udah sampai lokasi. Two hours later. Oke, kita tinggal pulang dulu, Sur. Oleh kalau ditunggu lama antreannya jokeh. Udah jam-jam anak sekolah pulang, mulai rame. Jalannya sangat mantul, Dur. Thank you.
Harmoni. Banyak sini seluruh pengusaha walet yang punya ruko-ruko ini, yang memiliki sarang walet. Bau gorengan. Ini rumah sakit baru seluruh rumah sakit awal bos bagian batu ini baru dibuka belum lama lah. Merayap lur. Wis mulai jam istirahat ya lur. Kita ini pulang dulu soalnya kalau kita tunggu itu kelamaan, nanti lama juga di sana, jadi kita pulang dulu istirahat ya. Nanti kalau udah ditelepon kita ambil, kita otw di sana lagi kita ambil, soalnya kalau kita tunggu sana cuma sih lama seluruh. Tapi kalau ada bahan yang lain mau digarap gitu enak, soalnya kita cuman boring kok. Yang tadi masih banyak juga yang lainnya tuh mobil mangga enggak seluruh banyak ya jualan mangga itu tadi pinggir jalan ini juga ada lagi. Rencananya juga ini nanti mau kita garap tiger trondolnya seluruh, kita mau menghidupkan lagi tiger receh itu, rangkanya masih kita proses, kita coak-coakin sur, bolong-bolongin biar kelihatan lebih ramping. Oh, ditata lagi lah, ditata model trondolan sur. Trondolan. Gereja itu sebenarnya dulu itu terinspirasi dari ini, dari Tiger Supreme punya Mas Ilham 605 IHM itu seluruh. Ini mangga lagi. Oke, keseluruhan masih mangga ini berarti. Pohonnya sudah menyelimuti tiang.
hotel terpondok. Ada seluruh kalau kita mau cari barang-barang second di sini tempatnya Marbun. Waktu itu juga kita ngambil rangka GL Sakses. Kalau tahu ini GL Mendung yang sering kita review itu kita review kemarin itu sama pokoknya GL Mendung itulah yang itu rangkanya juga beli di situ waktu itu sama Marbun. Beli rangka di situ itu tiga KL Mendung itu juga kita bangun dari nol itu sebenarnya. Ownernya bangun dari nol ya seperti itulah jadi. GL Sprint ini pun bangun dari nol ini aslinya dulu. Cuman karena konsepnya itu udah berubah-berubah. Oh dari awal itu kan dulu itu pengennya CB. Ya tau lah apa CB dulu itu modelnya model racingan. Oh ya, street racing ya jenis ini. Itulah yang model cat full gitu tuh, warna full color lah kalau dibilang. Seperti itu awalnya itu buat ban kecil pokoknya mode ceper lah mode pendek gitu. Habis itu CB nya itu kita ganti body GL 100 waktu itu kan ini seluruh apa ya kayak nazar ngono lah nazar. Nanti kalau udah punya GL 100 nanti putar rapi gitu. Nah, setelah jadi GL 100 itu ya beneran kita rapi. Oh ya dewe rapi. Kan GL 100-nya waktu itu pakai rangka yang CB tatanan nganjur itu dulu. Jadi bukan waktu itu tatanan bekel panjang itu kan maju soknya. Jadi kita pasang bodi GL 100 itu bagelnya itu terlalu ke depan jadi gimana ya nggak wangun lah dilihat. Nah kebetulan ada orang jual rangka GL 100 ori murah waktu itu loh cuma 300 lempol dijualnya itu jadi sama kawan itu kan jadi kita ambil itu 300 lempol itu apa ya balungan kecil itu loh kalau ya balungan kecil loh itu 300 lempol kita ambil. Terus inilah sampai sekarang pertama jadi itu kita buat warna biru waktu itu warna biru full model racingan gitulah masih semi racing biru. Setelah yang biru itu terus kita rubah lagi ke warna inilah sekarang ini sur jadi GL Sprint. Tapi nanti nggak tahu lagi kalau bosan lagi kan ganti lagi warnanya. Sebenarnya sih pengen ini sur pengen warna putih tapi pakai atasnya itu kita timpa ini bunglon sprit warna putih dasaran putih ditimpa warna bunglon sprit pengen seperti itu tapi oh mbo sih tapi mbo orang nggak ngerti pengen aja. Jadi nanti warna putihnya ini kalau sinar tetap terlihat
ada warna lainnya gitu sih, nggak kelihatan putih, asli putih. Kayaknya sih mantap, tapi ya nggak tahu, nanti kita coba aja. Pengennya sih dua body gitu, rangkanya tetap hitam, nanti pakai body putih, body satunya itu warna putih kita buat, satunya tetap ini, nanti tinggal bagian linkernya itu nggak tahu mau dibuat warna apa. Kayaknya sih linkernya tetap warna hitam. Oke, ini ada tulisan Dursmir MB, Warkop MB. Nah, inilah simpangnya, simpang masuk ke rumah kita seluruh. Lewat sini simpang. Ini ada pekan pasaran. Kok pasaran, kok pekenan ya? Wong ngomong. Ada yang bilang pasaran, ada yang bilang pekenan. Ini kenan ini setiap hari Senin dan Kamis lur. Ini kenannya di tengah-tengah ini lur, tengah-tengah kebun sawit, jadi nggak panas. Kita itu terus saja seluruh masuk ke dalam terus. Oke, mungkin segini dulu vlog kali ini. Semoga kalian terhibur ya Sur, walaupun ngomongnya buradul. Ngomong apa ae, yang penting kita buat vlog. Oke, semoga video ini menghibur kalian yang menontonnya. Jangan lupa itu tombol subscribe-nya Sur. Juga loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Lupa diklik tombol like. Oke, sekian dulu. Ya, jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.